dengan kami, Kencana Channel. Kemarin ini kita sharing-sharing aja untuk cara ngonten video dengan kita tidak lupa untuk selalu semangat dan jaga kesehatan kita. Intinya kita selalu konten, tidak usah memikirkan tempat atau kondisinya. Selagi kita ayo kita bikin. Dan kita juga jangan lupa ke teman-teman kita untuk selalu berkunjung. Dan jangan lupa kita berkunjungnya juga dengan cara full durasi. Supaya video kita juga terkait dengan video-video teman-teman kita. Jadi mendapatkan rekomendasi yang bagus. Apalagi kita yang belum monet, kita pakailah upload video 131. Itu yang saya dengan menggunakan 131 bisa cepat untuk monet. Dan kalau yang sudah monet, kita gunakan 222 supaya kita punya video tidak terkena spam dan kita juga mendapatkan dolar yang bagus untuk keterkaitan dengan video-video besar. Nah, karena itu kita kalau ingin mendapatkan rekomendasi atau dolar yang banyak, jangan lupa upload video, jangan lupa selalu semangat. Dengan kita semangat, maka dolar kita juga jadi semangat. Yang sudah monet, yang semangat untuk mencari dolar, ayo kita selalu membuat video. Lebih baik lagi kalau videonya bagus-bagus, banyak teman-teman kita yang menonton, banyak viewernya. Dan kita juga jangan terlalu berpikir viewernya itu kok jadi sedikit, karena YouTube juga sedang melakukan namanya perusahaan yang mencari profit, ya pasti begitu. Nah, dari itu kita itu jangan patah semangat. Kita tetap YouTube, carilah konten yang kiranya bisa menambah viewer, menambah dolar. Yang penting kita jangan baper. Kok punya saya habis lihat video kawan kita sama-sama pemula, kok tidak ditonton lagi, kenapa? Itu tidak kita usah pikirkan. Yang penting kita berkunjung dengan durasi 131. Kalau yang belum monet, kalau yang sudah monet menggunakan durasi 2222 supaya rekomendasinya masuk dan tidak menimbulkan spam, mengurangi timbulnya spam. Karena itu penting kita selalu rajin untuk berusaha untuk mencari dan mengkaitkan algoritma. Walaupun kita bukan pakar algoritma, yang penting kita ikuti aja teman-teman kita yang sudah lebih dulu, ilmu dia kita serap. Dan kita juga selalu berkomentar di video-video ke depan kita untuk membangun. Jangan saling menjatuhkan. Kiranya sharing saya hari ini cukup sekian. Jangan lupa berdoa. Yang penting kita sehat, jaga selalu kesehatan. Jangan lupa berkunjung ke teman-teman sama pemula.
Salam sukses dari saya, salam Kencana. Mantap, terima kasih. Selamat pagi.